بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saudara Hajar Majlis yang saya muliakan, yang berhormat Tuan Guru Haji Ali Awang selaku Presiden PAS, yang berbahagia Datuk Taka Yudin, Tuan Besar Agung PAS, barisan kepimpinan PAS dan parti-parti gagasan, para hadirin yang saya muliakan. Saya akan bincang perkara mengenai yang kita katakan sebagai pemimpinan kerajaan teknokrat dalam tiga bahagian. Satu, bahagian pertama saya akan terangkan tentang konsepnya, konsep yang mengapa pemikiran ini berlaku. Kedua, saya akan terangkan tentang teknikal dari segi apa yang kita katakan untuk mengurus Baitul Mal, bagaimana cara mengurus Baitul Mal yang perlukan kepakaran dan kebolehan, yang mana perkara ini akan menentukan sama ada kita berjaya menguruskan harta negara atau tidak. Ketiga, saya akan bagi satu atau dua kes tadi yang berlaku di Selangor jika kita tidak mempunyai kepakaran dalam menganalisa perkara-perkara polisi dan juga keputusan yang kita lakukan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, konsep utama yang kita perlu nyatakan di sini ialah saya setuju dengan Tuan Guru Haji Ali Awang, kita mesti memperkenalkan ataupun mengagungkan syariah. Jadi oleh sebab itu, konsep makasid syariah, iaitu konsep di mana perlunya kerajaan menegangkan perkara-perkara yang perlu dijaga untuk menentukan rakyat ini akan mendapat pemerintahan yang saya katakan adil dan saksama. Iaitu dalam konsep makasid syariah, kita pertahankan agama, kita mempertahankan jiwa, kita mempertahankan keturunan, akal dan harta. Tetapi itu bukan akhir. Antara karya-karya dalam pemikiran Islam, iaitu antaranya yang boleh saya baca, ialah mengenai karangan Al-Ghazali. Walaupun dia orang sufi, tetapi dia menganalisa yang mengatakan kita mesti pentingkan perbezaan pengurusan dengan yang ampuni. Jadi orang yang mengurus mesti mempunyai keupayaan mengurus. Jadi ini timbul satu persoalan. Mengapa begini? Dalam Islam, konsepnya bukan akhir. Dalam Islam, the process is as good as the result. Jadi maknanya tidak boleh kita, dari saudara-saudara yang mengikuti perkembangan politik, kita tidak boleh menerima konsep Machiavelli. Apa yang dipanggil konsep Machiavelli? Iaitu the end justify the means. Tapi dalam Islam tidak boleh dilakukan. Al-Ghazali lebih awal daripada Machiavelli. Dia ingatkan bahawa perbezaan itu tidak boleh. Itu sebab ihdinas sirat al-mustaqim mengatakan bukan akhir, jalannya pun mesti lurus. Jadi berarti professionalism,
takes precedent over result. Maknanya ini yang saudara praktikan. Jadi kalau saudara-saudara ingin menegakkan syariah Islam, ini yang terpenting dalam konsep yang dikeluarkan. Jadi dalam pemikiran inilah yang membawa kita menerima bahawa konsep teknokrat dalam pemerintahan itu berlaku. Sudah tentu saudara kata konsep ini tidak dibincangkan. Semasa George Washington dan rakan-rakan mereka mula memikirkan pasal Declaration of Independence America, dia juga memikirkan dua konsep: mengasingkan politik dengan eksekutif. Itu sebab Presiden Amerika menang, tapi eksekutifnya dipilih. Mana itu menunjukkan ada pemikiran, dan dia mengambil antara report yang dikeluarkan dalam kajian di Harvard Political Sciences. Dia mengkaji bagaimana pemikiran Al-Ghazali membezakan antara itu dapat ditiru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan perkara baru. Perkara yang menerima hakikat bahawa teknokrat dalam pemerintahan adalah satu perkara yang lama sudah dinyatakan, dan negara-negara telah mula mencuba membuatnya begitu. Tetapi ada perseimbangan antara politik, eksekutif, kehakiman dan seterusnya. Antara ada keseimbangan. Jadi maknanya dalam pemerintahan, dalam pentadbiran ada keseimbangan. Itu sebab dalam Islam dia menentukan keseimbangan. Keseimbangan di mana kesemua pihak akan melakukan perkara yang terbaik bersama. Jadi itulah sebabnya saya bila diminta oleh rakan-rakan untuk menyertai program ini tentang kerajaan teknokrat. Nah, jadi saya pun sibuk juga membacalah. Itu saja. Tapi oleh kerana tak jadi menteri besar, saya ada masa. Jadi saya dapati pemikiran Al-Ghazali, walaupun bukunya sangat sukar dibaca, sangat sukar dibaca sebab setengah daripada bukunya ialah mengenai sufi. Sufi itu sangat sukar dibaca. Maknanya ayat dia tu berulang 3-4 kali, kita tak tahu mana maknanya. Jadi itu dia. Jadi saya buat kena baca dua terjemahan untuk mengetahui. Tapi akhirnya saya terima bahawa inilah satu tata cara untuk PAS mengasingkan diri dalam usaha menentukan negara masa depan diperintah dengan cara berasaskan maqasid al-syariah. Itu sebab ramai saya tengok orang melarungkan maqasid al-syariah tapi tak tahu tata cara. Jadi oleh sebab itu saya uletih. Tapi kalau melarungkan saja, ini macam apa tu, menjual suara saja. Tadi tak ada lagunya tadi. Maknanya dia belum masuk kepada tempo dan cara-cara penyelesaian. Perkara yang kedua, saya ada 10 minit itu sebab saya takut mana. Perkara yang kedua, saya akan terangkan bagaimana ini penting. Saya telah melihat kajian yang dibuat oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menerangkan bagaimana kuasa negara itu mesti ditentukan oleh cara pentadbiran. Dan dipanggil bagaimana satu negara itu menguruskan public finance, yang dipanggil Baitul Mal. Dalam Islam, Khalifah Umar telah menerangkan pengurusan Baitul Mal ini mesti berasaskan kepada sekurang-kurangnya 3 perkara. Pertama, diterima dengan hak.
Maknanya orang yang tak ada hak tak boleh ni. Dan pemberian batu mani kepada hak, diberi dengan hak, diberi pun dengan hak. Dan ketiga, dan tidak direntikan membuat yang sama. Jadi pengurusan Baitul Mal itu ialah satu pengurusan yang sangat amanah, yang sangat amanah, yang sangat transparan, yang sangat mesti dilakukan. Jadi oleh sebab itu, bukan saja accounting, bukan saja audit, bukan saja evaluation, tetapi kesemua tata cara itu mesti dibuat dengan tertib dan betul. Jadi fiqh al-muamalat yang dibuat oleh itu ialah antara strategi Islam yang berjaya. Strategi Islam yang berjaya, yang mana Tuan Guru ada ceritakan Umar Abdul Aziz itu. Jadi pengurusan Baitul Mal, pengurusan harta itu, tak ada apa yang dipanggil leakages. There is no leakages. Jadi leakages ni lah yang sangat bising, tuan-tuan dan perempuan, sangat bising. Bayar cukai banyak, tapi orang yang mendapat hasilnya tak ada. Kemudian terdapat apa yang dikatakan jurang antara yang berada yang tidak berada. Terdapat masalah menyalahgunakan harta. Dan semua ini dapat dilakukan apabila mereka yang mengurus itu mempunyai amanah, kebolehan dan keupayaan, dan tahu mana strategi yang betul untuk dilakukan. Jadi ini jawapan yang paling penting. Tapi bila saya baca seterusnya, yang saya dapati bukan senang mengikut cara pengurusan Islam ini, dan dia lebih teknikal daripada cara pengurusan yang kita ada sekarang. Tiga perkara yang dia juga kata tidak boleh dipakai dan direntikan, iaitu graham. Graham means maknanya mengambil risiko yang tinggi, maknanya berjudi. Jadi kalau kita mengurus public finance itu, kita judikan duit, kita nak laburkan duit. Sebagai contoh, ini sebagai contoh, saya tak nak dosa mengatakan orang, tapi sebagai contoh ya, saya sebagai contoh. Sebab bank negara yang ada apa tu, dia pergi nak dapat menang dalam apa yang dipanggil money market. Money market maknanya wang antarabangsa. Dia apa, rupanya akhirnya dia beli wang, dia corner the market, maknanya supaya dapat untung. Rupanya Malaysia rugi sampai 35 juta. Itu tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Tak boleh memikirkan untuk berjudi. Tak boleh. Ya, itu tak boleh. Itu sebab memang tak jadilah kalau ada Tuan Guru melihat itu, memang terus tak boleh cakap. Saya katakan kita ada duit ringgit banyak, kita beli duit US, kita short the US dollar, lepas tu bila dia turun kita beli balik, kita ada profit margin berbilion. Ha, itu jawapannya. Kalau Tuan Guru kata tak boleh sebab berjudi, ha, itu tak boleh. Ya, saya tunjukkan cara itu. Kedua, satu penting yang saya cuba membacanya. Oh ya, saya tahu tu. Saya cuba, tapi saya, sebab saya dah baca tu, saya terangkanlah. Saya cuba membacanya. Kedua ialah riba. Riba, riba tu, riba ni masa saya belajar 20-30 tahun dulu tentang capital market dan saya juga belajar tentang risk reward relationship, di mana kita boleh mengira hasil daripada risiko yang kita ambil. Itu sebab dalam Islam
dia tak hendak kita riba. Sebab kita menghalalkan kita membuat judi. Jadi itu sebab hasil mesti disesuaikan dengan risiko yang kita ambil. Hasil mesti kita sesuaikan. Itu sebab saya sekarang telah membuat pembacaan. Satu hari kalau dijemput untuk memberi ceramah, saya beri ceramah tentang bagaimana steps towards negara tanpa riba. Jadi saya telah membuat dan tetap kerja saya sekarang ada juga volunteer nak baca. Saya dah hantar ke Oxford Center of Islamic Studies sebab dia mesti ada formula of risk reward relationship supaya kita kena tulis dalam bentuk mathematical formula, sebab kalau tidak kita tak tahu the equilibrium. Jadi saya harap tak, saudara tak payah faham, ini menyusahkan. Tapi we have to reach to that level of apalah institution. Jadi saudara, saya kerana apa tu kad merah, jadi akhir sekali, akhir saya contoh. Jadi mengapa profesional ini penting? Saya ambil contoh ini sebab bila saya membuat protes tentang harga pembelian penyusunan semula industri air, saya protes kerana kira-kira kita buat salah yang menyebabkan kita kena bayar lebih. Saya kena bayar lebih. Sebab kalau orang profesional yang mempunyai kepakaran, dia tidak akan bersetuju untuk membayar lebih daripada perkara yang betul. Maknanya risiko yang dia ambil. Saya bagi contoh. Ini saya bagi dua contoh. Kiraan untuk nilai pembelian saham boleh dibuat beberapa cara. Satu ialah membeli saham. Membeli saham maknanya membeli share capital, all the capital kita. Itu matematikalnya, caranya ialah return on equity. Tapi kalau ada orang kata, saya tak nak jual on return on equity, saya nak jual based on cash flow. Maknanya jawapannya apa yang dipanggil net present value calculation. Tapi saya dapati oleh kerana tak ada kepakaran dalam negeri sana, dia tak tahu menyamakan antara return on equity dengan net present value calculation. Jadi net present value calculation itu mesti berasaskan future income, bukan current income. Dan equity mesti berasaskan rate of return. Jadi ringkasnya saya nak ceritakan, kalau you tak ada teknokrat, negara selama juga rugi lebih kurang 2,000 juta kerana salah kira. Jadi itu. Kalau tidak, perjumpaan kita dah jadi free, tak bayar-bayar sebab dah kita dah banyak duit. Itu sebab. Jadi saya kesimpulannya, itu case study, ada dua case study saya buat. Kesimpulannya ialah kita perlu menerima hakikat bahawa kerajaan teknokrat adalah negara yang diurus oleh pemimpin yang berkeupayaan dan kebolehan, dan pemilihan itu penting demi pelaksanaan syariah. Terima kasih.